Yang enggak pakai hazmat, yang lengan pendek pakai hazmat biar bisa ikut bantu karena kurang orang. Hazmatnya 4 orang, 4 orang cukup, Pak. Siap. Masuk. Ya, sampai dengan pukul 23 ini kita berhasil menemukan atau kembali mengevakuasi dua korban ya. Dan keduanya kita sudah serahkan ke Puskesmas Sawadadap untuk proses lebih lanjut. Jadi upaya hari ini karena situasi juga sudah tidak memungkinkan dan operator alat-alat juga kelelahan, jadi kita proses pencarian untuk hari ini kita hentikan di pukul 23.00.